Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, Pak Niko mau minta tolong ke salah satu anak untuk membuka dengan doa dulu. Silahkan sih, kita mulai doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Terima kasih ya, Zia. Ya, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa ya, Pak Niko mau kalian mengamati terlebih dahulu nih, halaman depan yang Pak Niko tampilkan. Wah, di situ ada gambar apa tuh itu? Gambar apa? Gambar anak sedang? Baca. Sedang senderan. Ada anak perempuan sedang membaca buku. Tapi membaca bukunya kayaknya di luar ya. Kira-kira ada yang bisa menerka maksud gambarnya enggak nih? Paling di luar dingin, Pak. Anaknya. Di luar dingin. Padahal ada sinar mataharinya loh. Tuh kan berarti dia. Seger gitu, Pak. Itu membaca cenderan di bawah pohon. Ya itu gimana, Danen, menurutmu gimana Danen? Makna dari gambar ini nih? Ya kayak belajar gitu, Pak. Belajar? Tapi kok di luar gitu? Belajar kan biasanya belajar, kalian kalau belajar kan di meja belajar kan? Ya Pak Niko. Ya? Paling moodnya anaknya lagi mau di luar, Pak. Ya, wis belilah. Oke, jadi Pak Niko sengaja. Selamat pagi Pak Niko. Iya, selamat pagi Nak, selamat bergabung. Jadi Pak Niko sengaja memberi cover depannya ada anak kecil baca buku di luar itu pertama, karena ini sesuai dengan materi kita ya, kan terkait bacaan ya, bacaan. Kedua, Pak Niko mau kasih tahu bahwa membaca itu penting. Jadi nanti selama berproses akan ada banyak bacaan. Dan kita akan berlatih tuh, membuat pertanyaan, membuat peta pikiran, menyajikan informasi. Nah, lalu kenapa anak ini di luar? Ya, kalau menurut Pak Niko, sejauh Pak Niko memaknai bahwa yang namanya membaca itu sama aja membedah apa ya, wawasan kita luas. Seluas dunia luar ya. Ruang lingkupnya tidak hanya sekedar bukunya aja, tapi juga di luar itu. Contohnya misalnya Danen itu kan waktu itu pernah apa menunjukkan buku tentang apa Danen Pak Niko lupa judulnya. Oh, 100 pengetahuan tentang tubuh manusia itu, Pak. Ya itu. Jadi kan Danen kan wawasannya enggak cuma sekedar buku LKS atau buku paket buku pena yang dibeli. Jadi wawasannya Danen begitu luas. Itu intinya. Oke, Pak Niko lanjut sekarang. Jadi tujuan kita belajar kali ini terkait indikator itu apa yang harus kalian capai itu pertama bisa menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan yang kemarin kita sudah pelajari ya, ada apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, masih ada lagi berapa. Lalu yang kedua ini terkait keterampilan ya Pak Niko, tuh kalian tuh pengen bisa menuliskan ya, terampil menulis dalam bentuk tabel informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan apa. Nah, tujuannya apa? Ya, pastinya yang pertama dengan membaca teks itu, Pak Niko pengen kalian semua itu mampu, ya, menyebutkan informasinya. Yang kedua, Pak Niko pengen kalian bisa menuliskannya. Intinya cuma itu. Oke, Pak Niko harap, ini kan masuk subtema 2 ya. Kemarin yang subtema 1 kan kita tidak sempat tatap muka via Zoom ya, karena ada beberapa hal. Nah, sekarang kita mantapkan di materi kali ini, oke?
Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Pak Niko sudah menyediakan bacaan dulu nih. Bacaan, kira-kira di layar kalian terlihat nggak ya? Terlihat. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Kita berliterasi terlebih dahulu yuk. Kalau biasanya Pak Niko literasinya terpisah ya, dan kalian baca sendiri. Tapi kemarin waktu Pak Niko mengikuti apa ya pelatihan dengan guru-guru, ternyata harus ada feedbacknya untuk literasi ini. Oke, mungkin kalian bisa baca sejenak, kurang lebih 5 menit cukup. Pak Niko. Ya. Tapi di layarku tulisannya kecil-kecil, aku nggak bisa lihat. Oh, kecil-kecil. Oke, Pak Niko. Dibesarin bisa. Dibentel dua kali bisa. Dicubit juga bisa. Nah, itu si Jovan udah ngasih tahu. Coba, Bella. Anak-anak, 5 menit cukup ya. Baca sendiri. Atau 2 menit? 5 menit, Pak. Ya, wes Pak Niko tunggu ya. 5 menit ya. Mumpung kita tuh sekarang zoomnya bisa 1 jam lebih gitu ya. Biasanya cuma bentar, yuk. Mulai. Sembari kalian baca, Pak Niko akan milih salah satu anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Virto? Ya, Pak. Di layarmu jelas nggak, Virto? Jelas, Pak. Oke, nanti Mak Niko minta tolong jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti semisal kesulitan, didiskusikan bersama teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Pak Niko juga ikut membaca. Sudah ya? Oke. Virto, kalau Virto sudah belum, Virto? Sudah, Pak. Oke. Baik, karena beberapa dari kalian sudah selesai membaca, Pak Niko minta tolong Virto ya. Jawab pertanyaan yang ada di sini nih. Yang pertama, siapa tokoh pada cerita tersebut? Silas dan Ibu Silas, Pak. Silas dan Ibu Silas. Oke, yang nomor dua, apa masalah yang dihadapinya? Penjualan ikan ibunya Silas tidak laku. Oke, penjualannya tidak laku ya. Oke, terima kasih Virto. Kamu cukup nomor 1 dan 2 saja. Oke, yang lain, Pak Niko sudah menyiapkan seperti biasa ya. Pak Niko pilih pakai aplikasi. Semoga semua hadir di Zoom ini ya. Ada berapa anak sih ini yang tergabung? 23, Pak. Wah, 23 nih yang 8 anak. Yang sisanya kemana? Oke, tunggu ya. Oke, Pak Niko pilih. Siapa ya? Wah, pas sekali. Yo, Devdan. Berarti menjawab pertanyaan nomor 2 ya, Devdan ya. Nomor 3. Mengapa ia menghadapi masalah tersebut, Devdan? Karena para nelayan juga menangkap ikan yang banyak, Pak. Oke, jadi permasalahannya itu lebih dari nelayannya yang juga menangkap ikan ya. Oke, iya. Bagus. Terima kasih, Devdan. Pak Niko pilih lagi. Z. Silakan, Z. Nomor 4, Z. Terbaca tidak, Z? Terbaca, Pak. Oke. Bagaimana cara tokoh mengatasi masalahnya? Halo, Z. Iya, Pak. Bagaimana cara tokoh mengatasi masalahnya? Apakah bisa menjawab atau mau dilempar? Aku bisa lagi itu, Pak. Ya, nanti biar Z dulu ya. Aku juga bisa, Pak. Bikin abon itu, Pak. Bikin abonnya kenapa? Bagaimana bikin abonnya? Oke, Pak Niko lempar ya sih ya, biar tidak terlalu lama. Pak Niko lempar ke tadi. Siapa? Sebutkan nama.
Saya Pak Gio. Gio, silakan Gio. Mengolah ikan-ikan. Mengolah ikan-ikan menjadi abon. Oke, mengolah ikan-ikan menjadi abon. Gio, kamu sendiri pernah makan abon belum? Pernah. Pernah ya? Abonnya abon apa? Kayak apa? Dagingnya daging sapi atau daging ikan atau daging ayam? Daging apa, Nak? Sapi. Daging sapi ya. Oke. Jadi, sapi. Kalau Pak Niko boleh menyampaikan terkait bacaan ini, jadi memang tokoh yang ada dalam bacaan ini mengalami permasalahan ya. Lalu si Silas itu punya ide, wah kenapa kita nggak bikin abon dari ikan? Dan ibunya sempat mikir loh, kan abon kan harusnya dari daging sapi, kok ini dari ikan? Dan ternyata Silas pernah mencoba gitu loh ya, mencoba dan menyampaikan idenya ke mamanya. Wah ternyata setelah dibuat rasanya enak gitu ya. Baik, terima kasih Gio. Yang lain ada yang mau menambahkan? Danen, Pak. Oke, silahkan Danen. Cara tokoh mengatasi masalahnya dengan ikan-ikan yang tadi banyak itu, Pak. Ya. Itu dijadikan abon ikan. Oke, ikan-ikan yang tadi yang banyak itu. Tadi, Pak. Oke, dijadikan abon ikan. Kamu suka abon nggak, Danen? Ya, suka, Pak. Suka ya, Pak Niko juga suka. Kemarin waktu Pak Niko sakit itu juga cuma doyan makan abon yang rasanya itu manis di lidah. Gitu. Oke, terima kasih Danen ya dan semuanya. Iya, Pak. Sama-sama. Pak Niko lanjut ya. Kita sekarang masuk ke review ya kemarin. Terkait kata tanya. Oke, kata tanya itu ada apa aja? Tadi sudah disebutkan juga tuh di bagian indikator apa, dan siapa, apa, bagaimana. Apa? Oke, siapa, apa, bagaimana, gimana, gimana, kapan, bagaimana. Wah, sip, bagus. Pak Niko sekarang salah apa? Akan tanya ke salah satu anak nih. Elang, elang men. Manusia lah. Ya, oke, Pak Niko tanya dong, bagaimana tuh untuk menanyakan apa ya? Ayo, kamu ke bawah lihat apa? Bilang. Boleh lihat catatannya, boleh lihat print-printannya, boleh yang materi sebelumnya, boleh apa? Menanyakan cara, Pak. Oke, menanyakan cara. Emang cara itu apa sih, Lang? Bisa ngasih contoh nggak? Bagaimana cara, misalnya gitu ya. Cara apa nih, misalnya? Kalau dari teks sebelumnya bisa, kan? Buat bagaimana cara membuat abon dari ikan, misalnya gitu. Ya kan, dan Lang? Artinya apa? Berarti itu terkait proses, gitu ya, Lang ya. Oke, ya, Pak. Satu lagi, Pak Niko tanya, Bella. Ya, Pak. Bella, kalau kata tanya mengapa itu dipakai untuk apa ya, Bella ya? Apa, ayo. Mengapa? Bentar, Pak, ya. Oke. Okay. Apa mau dilempar dulu ke temanmu? Coba dibuka bukunya atau catatannya. Kemarin Pak Niko sudah menyampaikan ya terkait catatannya ini ya. Aku sih udah nyatet, tapi aku nggak ada mengapa. Aku cuma bagaimana sama apa. Oh ya udah wes, yang ada di catatanmu aja itu kalau apa itu apa? Menanyakan apa? Apa itu menanyakan apa? Gimana tuh? Apa tuh? Tuh katanya udah dicatat. Apa? Oke, Pak Niko lempar dulu ya, Bella ya. Ya. Pak, Devan juga mengapa, Pak? Oke, Devan, mengapa? Menanyakan alasan, Pak.
menanyakan alasan, kasih contoh dong Pak Niko dong. Contoh, mengapa tanaman seperti buah-buahan bisa tumbuh lebih mudah tumbuh di daerah pegunungan? Oke, bagus. Kamu habis jalan-jalan di pegunungan, Pak Devdan? Enggak, Pak. Bagus, itu mengapa tanaman dan buah-buahan itu bisa tumbuh lebih subur di pegunungan? Gitu ya, gampang ya. Ini kalian harus bisa ini untuk terkait kata tanya, karena kata tanya ini adalah dasar nanti kalian untuk menentukan suatu informasi. Baik, Pak Niko lanjut ya. Oke, sini ada bacaan nih. Pak Niko minta tolong salah satu membaca ya. Aku, Pak. Oh, Jovan mau. Yo, silakan Jovan. Sakit karena salah kita. Oke. Hujan yang terus-menerus tidak hanya menyebabkan banjir dan longsor. Hujan juga menebar berbagai penyakit. Banjir dan longsor sebenarnya tidak hanya karena hujan. Bencana itu juga timbul karena tanah tidak siap menerima kucuran air hujan. Menyadari resapan dan semakin banyaknya penyumbatan pada selokan juga bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Oke. Demikian pula dengan rasa sakit yang menimpa kita. Sakit tidak semata-mata karena ancaman sumber penyakit. Akan tetapi sakit juga bisa disebabkan tubuh tidak siap menerima perubahan cuaca. Ketika cuaca berubah, tubuh kita terkadang menjadi terasa tidak nyaman. Selera makan pun menjadi berkurang, padahal ketika tubuh tidak fit dan masukan makanan berkurang, penyakit sangat mudah menyerang kita. Oleh sebab itu, mari kita pelihara lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit. Sip. Kita pelihara tubuh agar tetap bugar. Terima kasih. Terima kasih, Jovan. Oke, sekarang mari kita membuat pertanyaan dari teks yang disajikan ini. Pak Niko kasih waktu 2 menit cukup untuk mencoba membuat pertanyaannya. Nanti Pak Niko. Aku mau yang apa, Pak? Pak, pertanyaan dari kata tanya yang apa, Pak? Bebas. Bisa mungkin kalau ada semuanya, tapi biasanya tidak semuanya ada. Contohnya berapa, ini kan kayaknya di sini nggak adanya. Nggak ada angka. Pokoknya yang ada saja. Dan misalnya kalian pakai kata tanya di mana, oh ternyata ada 2 ya Pak. Nggak apa-apa, pakailah tuh 2 kata di mana itu. Siap? 2 menit cukup. Aku mau yang apa, Pak? Aku mau yang apa? Oke, Jovan yang apa? Pak Niko tulis dulu ya. Oke. Fontnya 12. Pak Niko. Ya, Bella. Apa, Pak? Dalam, Bella. Aku boleh nggak yang tak catat tadi? Boleh. Pak Niko. Ya. Danen yang mengapa? Oke, sebentar Pak Niko satu-satu ya. Jovan apa aku ya? Bagaimana, Pak? Saya yang apa? Sebentar satu-satu. Ah, saya di mana? Wes sebut nama di mana? Aku di mana, Pak? Sebut aku di mana, Pak? Atau tulis di chat saja ya. Aku siap. Tulis di chat saja. Bagaimana, Pak? Tulis di chat saja, di chat di kolom chat siapa yang mau menuliskan. Nanti Pak Niko panggil satu persatu. Oke, di sini udah ada Gio siapa? Oke, silakan tulis dulu di kolom chat ya. Waktu 2 menit cukup ya. Untuk bikin pertanyaan. Oke, Pak. Oke, sip. Oke, di sini yang sudah masuk. Aku pakai menu. Oh, banyak ini yang sudah masuk. Oke, nanti Pak Niko pilih salah satu ya. Yang sekiranya belum bersuara. Oke, biar rata gitu ya. Oh, yang ditabel aku doang, Pak, yang ditulis. Iya, tadi kan niatnya Pak Niko
nunggu dulu toh. Siapa aja nanti Pak Niko pilih. Ternyata banyak yang pengen menjawab. Kamu yang pertama kali toh pengen apa? Ya udah Pak Niko tulis. Saya ternyata banyak banget yang pengen jawab. Yang sudah ditulis di kolomnya dulu. Aku mau bagaimana, Pak? Oh, iya, Bella. Jadi, Bella nanti saya pilih ya. Pak, aku yang bagaimana? Aku. Gak usah rebutan. Aku apa, Pak? Ya, wes nanti semuanya Pak Niko pilih. Semua Pak Niko pilih. Nanti satu-satu, Pak, yang apa misalnya? Ya. Yang di mana misalnya ada dua kan Pak, terus misalnya satunya tuh Danen jawab dulu, yang kedua nanti tinggal ikut apa Dev dan misalnya itu juga ngasih. Oke siap. Gimana Pak? Oke siap. Gimana Pak? Nanti Pak Niko pilih semua sama ya bos, nggak apa-apa bos. Oke sekarang aja ya, sekarang aja ya, yuk semua tenang. Semua demiut dulu tuh, semua demiut dulu. Nanti ketika Pak Niko pilih, baru dinyalakan. Pak Niko kok ada kayak suara ketok-ketok ya, Pak? Nggak tahu tuh punya siapa tuh. Oke, Pak Niko pilih ya. Oke, dari yang pertama tadi si Jovan dulu deh. Jovan, yuk Jovan. Pertanyaannya apa kan? Apa penyebab banjir dan tanah longsor? Oke, kira-kira jawabannya ada di nomor berapa ini? 5. Di 5 ya. Oke. Bagus. Lagi. Gio. Siapa yang harus memelihara lingkungan? Oke. Siapa yang harus memelihara lingkungan? Kira-kira jawabannya di nomor berapa, Gio? Informasinya. Nomor terakhir. Oke, nomor terakhir. Jadi mari kita tuh berarti semua ya. Oke. Nathan. Yuk, Nathan. Kamu mengapa atau tadi mintanya? Yuk. Gimana, Pak? Nathan, halo. Gimana, Pak? Yang saya tuh yang gimana? Loh, ini kok Nathan mengapa nih? Kecil banget Pak suaranya Nathan. Nathan, Pak. Ya. Nathan di mana ya Nathan? Di mana Pak? Iya. Iya, di mana? Yo. Suaranya kecil, Pak. Ayo Nathan. Halo. Halo Nathan. Nathan, mending itu dulu deh, mending keluar terus masuk lagi gitu. Eh, Pak Niko lempar dulu ya, Nathan ya. Biar bisa ini. Si? Pak, boleh nggak baca dari catatan? Boleh, boleh. Yo, si? Aku apa, Pak? Ya, aku apa? Kamu si? Loh, yo. Apa bukan ya? Maksudnya dia tuh mau jawab apa? Iya Jovan ini si baru ngomong ini. Yo si. Apa yang menyebabkan banjir dan longsor? Oke, apa yang menyebabkan banjir dan longsor? Jawabannya di nomor berapa nih? Nomor 1 ya. Oke. Lanjut. Bella, oh tadi yang udah minta-minta terus nih Bella. Bagaimana kan, Pak? Ya. Nah. Bagaimana warga mengelola sampah sisa sayur? Oke, itu jawabannya kira-kira informasinya ada di nomor berapa ya, Bila ya? Aku nyatet yang di nomor 4, tapi bukan yang di sini. Terus? Nomor 4 ya, Mbak. 4 ya. Yang ini? Oh, nggak sesuai. Bukan, aku makannya bilang bukan dari situ. Terus yang di mana? Yang di bawahnya lagi. Oh, yang di bawah situ yang teks berikutnya. Iya. Wah. Ya wes, enggak apa-apa nanti dibacain lagi ya. Ini kan teksnya yang ini, gitu kan. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Danen.
Mengapa Kanan. Kita harus menjaga tubuh agar tetap bugar? Oke, itu mengapa? Jawabannya nggak ada di situ itu, Pak. Oh, berarti kamu mengkritisi ya? Iya, tapi gampang ini, Pak. Menggali pertanyaan ya? Menggali informasi yang belum ada di sini ya? Aku juga, iya, Pak. Jadi kira-kira jawabannya apa? Agar tidak terserang penyakit. Oke, agar tidak terserang penyakit. Bagus, Danen. Itu menggali informasi itu kayak gitu ya. Oke, nanti ada itu, ada sesinya sendiri itu di apa? Slide terakhir kalau nggak salah. Dela. Iya, Pak. Yo, Dela. Di mana banjir dan tanah longsor terjadi? Longsor, bukan longsong ya. Oke. Di mana, Dela? Nomornya di mana nomornya lu? Nomor berapa? Jawab itu informasinya. Halo? Dela? Suaranya diaktifkan dulu, Dela. Nomor 5, Pak. Oke, nomor 5 ya. Bagus. Nomor 5 di mana? Tadi pertanyaanmu gimana, Dela? Di mana banjir dan tanah langsung terjadi? Tapi di sini tidak menjawab lokasi nomor 5 ini. Hilangnya daerah asapan dan semakin banyak penyumbatan pada. Tapi nggak ada di situ, Pak. Oke, berarti mencoba untuk menggali informasi ya. Iya, Pak. Oke. Nathan, oh Nathan tadi udah bisa belum ya? Mima tadi nggak jadi, Pak, katanya. Kenapa nggak jadi? Bicara tadi nggak tahu. Nggak apa-apa. Oh ya udah, nanti coba yang teks selanjutnya ya. Oke, bagus. Maka di sini Pak Niko bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa ya membuat pertanyaan dari teks bacaan ini, dari informasi yang ada di sini ya. Nah, nanti tinggal kalian membuat poin-poinnya yaitu informasinya, terus kalian bahasakan dengan bahasa sendiri. Nanti ada sesi mencobanya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, terkait peta pikiran ini sebetulnya sama dengan yang tadi, membuat pertanyaan tapi bentuknya lebih ke peta pikiran gitu ya. Kalau yang tadi kan lebih ke tabel ya kan, ini peta pikiran. Oke, silahkan dibaca dulu. Terus sama ya, membuat pertanyaan. Tapi ini sepertinya terbatas nih pertanyaannya. Pak. Halo, ya, Devdan. Bagaimana, Devdan? Ketutup kata-katanya sama tulisan rekamnya itu loh, Pak. Oh, nggak bisa digeser ya? Nggak bisa. Nggak, kayaknya. Wis, nanti kalau gitu Pak Niko minta tolong salah satu membacakan. Tisya. Aduh. Tisya. Iya, Pak. Oke, Tisya minta tolong ya Pak Niko dibacakan ini untuk teman-temanmu. Penyebab gangguan pernafasan. Oke. Kita memerlukan udara yang bersih dan bernapas untuk bernapas. Okay. Kita akan mengalami gangguan pernafasan jika menghirup udara yang kotor. Okay. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan oleh faktor lain. Okay. Faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab gangguan pernapasan. Yeah. Asap tenggorokan, asap pabrik, asap rokok dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Okay. Udara yang kotor sangat mengganggu proses pernafasan kita. Okay. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Oke, bagus, Isya. Terima kasih.
Sekarang, kalau tadi kalian ingin mencoba membuat pertanyaan, sekarang Pak Niko pilih langsung. Siapa ya? Oh, Pak Niko pengen dengar suaranya Rahel. Rahel. Ya, Pak. Yuk, bikin pertanyaan Rahel. Dari bacaan ini. Tuh, enggak ada suaranya Rahel. Mengapa kita akan mengalami gangguan pernapasan? Mengapa kita akan mengalami gangguan pernafasan? Lalu jawabannya apa? Informasinya? Kita akan mengalami gangguan pernafasan jika menghirup udara yang kotor. Sepertinya kurang pas ya. Mungkin lebih pas kalau apa yang terjadi jika kita menghirup udara yang kotor, gitu ya. Nanti jawabannya kita akan mengalami gangguan pernapasan. Baik, tapi nggak apa-apa, Rahel. Terima kasih. Felicia. Halo, Pak. Yuk, bikin satu pertanyaan. Bagaimana, Felicia? Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernafas, Pak. Ah, bikin pertanyaannya, bukan pernyataan. Pertanyaannya, Felicia. Pertanyaannya dulu. Itu tinggal kasih kata mengapa udah bisa. Ya, tapi nggak semua loh ya. Mengapa itu kan hanya untuk alasan, Pak. Iya, Pak. Bagaimana, Felicia? Pak Niko lempar dulu ya. Ya, Pak. Oke, siapa yang mau mencoba satu aja ini? Siapa Nesa, Pak. Oke, Nesa. Bagus. Yuk, Nesa. Apa yang menyebabkan udara menjadi kotor? Oke, apa yang menyebabkan udara menjadi kotor? Berarti informasinya apa nih jawabannya nih? Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah, Pak. Bagus, ada ya di sini ya. Oke, jadi yang menyebabkan udara menjadi kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, asap pembakaran sampah. Oke, terima kasih untuk yang sudah mencoba membuat pertanyaan. Nah, di sini Pak Niko sekalian mau memperkenalkan ya terkait AKM. Jadi di grup orang tua itu kan Pak Niko pernah menyampaikan ya terkait AKM. Bahwa nanti kalian di kelas 5 itu akan menghadapi bentuk soal tuh yang bentuknya AKM. Ini salah satu contoh yang Pak Niko buat ya. Oke. Pak Niko minta tolong. Gimana Jovan? AKM itu apa tuh Pak? Aku lupa Pak. Asesmen kompetensi minimum. Bahasanya pusing ya? Pusing ya? Di Indonesia ini jadi artinya apa ya, Pak? Penilaian minimum lah intinya. Anak kematian mandiri. Anak kematian mandiri. Kamu ini selalu serem deh, Jovan. Selalu horor, Pak Jovan, Pak. Selalu horor kamu nih. Aduh, nanti Pak Niko nggak bisa tidur siang nih. Oke, Pak Niko pilih salah satu nih. Yang belum Pak Niko dengar suaranya Ardis. Dis. Apa, Pak? Bagus. Yuk. Yang pernyataan pertama dulu. Cukup benar atau salah nih? Udara kotor dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Benar ya? Benar. Oke, ini level ya. level mudah tuh kayak gini nih. Karena ada di bacaannya. Gitu. Oke, terima kasih Ardis. Iya, Pak. Ega. Ega ada nggak ya? Iya, Pak. Oke, Ega. Pernyataan kedua nih. Faktor lingkungan tidak menjadi penyebab gangguan pernapasan. Bagaimana, Ega? Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Oke, Pak Niko tulis dulu deh. Tengah sini. Oke, ini benar ya. Yang ini benar. Yang ini salah. Oke. Kenapa salah, Ega? Karena di bacaan ada ya ini ya. Jelas ini, faktor lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. Oke.
Ini masih termasuk gampang nih, dua pernyataan pertama ini, karena ada di bacaannya. Maksudnya jelas, terlihat jelas di bacaannya. Oke, lanjut. Mima? Nathan, Pak. Yowes, Nathan dulu. Nathan, pernyataan ketiga ini benar tidak nih? Penyebab batuk dan sesak napas salah satunya karena keterbatasan oksigen dalam udara. Benar, Pak. Benar. Kamu bisa menunjukkan teksnya enggak? Bisa, Pak. Kalimatnya yang mana, Nathan? Halo? Bentar, Pak. Kalimatnya yang mana? Aku bisa itu, Pak, yang apa namanya, oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas. Oke. Okay. Good, yang itu ya. Bagus, jadi kalian tuh tidak hanya sekedar menjawab, oh ini benar. Wah, ini salah, ini benar. Enggak ya. Tapi juga harus bisa cross-check nih, di teksnya ada nggak. Oke. Okay. Ah, ini yang... Ya, lumayan lah ini, Pak, untuk bikin pernyataan ini. Aku, Pak. Ya wes, Jovan. Tidak membakar sampah merupakan salah satu cara agar darah tidak bersih, itu salah. Mana, Pak? Mana? Salah, Pak. Itu yang terakhir salah, Pak. Tidak membakar sampah merupakan salah satu cara agar udara benar, Pak. Bersih. Salah, Pak. Harusnya agar harusnya kalimatnya gimana nih biar benar? Tidak membakar sampah merupakan salah satu cara agar udara bersih. Sama warnanya. Padahal di sini tidak ada kata-kata tidak membakar sampah loh ya. Tapi di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Itu yang sama. Warnanya sama semua. Oke. Nah, besok itu model-model soal AKM kurang lebihnya seperti ini, Nak. Misal ya, ini kan yang dicentang ada dua ya. Benar nggak? Yang dicentang ada dua, yang disilang ada dua. Yang benar ada dua, yang salah ada dua. Tapi besok kalian waktu mengerjakan misalnya harusnya yang dicentang dua. Tapi kok cuma satu? Nah, itu skornya tetap nol. Begitu. Oke. Oke, Pak Niko lanjut. Oke, ini bisa dibaca dulu. 10 menit cukup. Oke, Pak. Oke. Cukup, Pak. Terus ini mau diapain, Pak? Kenapa? Terus ini habis dibaca mau kayak tadi lagi, Pak. Oke, dibaca, tapi ini lebih ke model HOTS. HOTS itu menggali informasi yang belum ada pada bacaan dan ingin kamu ketahui. Panas banget tadi, Pak. Gimana? Oh, yang tenang tadi, Pak. Ya, betul. Atau 5 menit cukup ya? Baca 5 menit. Cukup, Pak. Cukuplah. Cuma 3 paragraf, Pak. Enggak satu buku. kalian udah tahu ya yang namanya paragraf yang mana gitu? Udahlah, harusnya. Udah, Pak, udah tahu. Oke, sip. Takutnya kan belum tahu ya. Ini ada berapa paragraf. Sudah, Pak. Yang sudah siapa ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nanti gue pilih lah. Sip. Nanti Danen terakhir, Danen. Pak Niko pilih 3 anak ya. Danen terakhir salah satunya. Berarti 2 anaknya siapa ya? Saya Danen, Pak. Dela, Arga, Danen, Pak. Dela, Arga, Arga ya, nanti ya, Arga.
terus Dela, terakhir Danen ya. Oke Pak, siap. Oke. Ini yang nulis-nulis di kolom chat diberhentiin dulu loh. Ayo konsentrasi. Oke, langsung aja Arga, udah selesai tadi Arga? Udah. Oke, Arga minta tolong satu pertanyaan aja. Masih ada di situ kan Arga? Iya. Yeah. Oke, apa Arga tadi pertanyaannya? Mengapa di lingkungan tempat tinggal itu udara tercemari? Mengapa di tempat itu. Di lingkungan tempat tinggal itu udara tercemari? Tercemari. Kira-kira mengapa? Ya, di sini nggak tertulis karena, ya? Karena bau busuk dari tumpukan sampah yang telah mencemari itu. Oke, good. Terima kasih Arga. Oke, sebelumnya Pak Niko ingin tahu dulu nih sebenarnya teksnya isinya tentang apa tuh nih? Tentang musyawarah lingkungan, Pak. Oke, tentang musyawarah ya. Musyawarah bahwa di lingkungannya itu ada masalah gitu ya. Benar nggak, Danen? Benar, Pak. Oke, terima kasih. Nanti silakan disampaikan ya, Danen. Sekarang Dela dulu, Dela. Ya, Pak. Yo, kalau kamu apa yang dilakukan pada hari Minggu? Gimana? Apa? Apa yang warga lakukan di hari Minggu? Iya, Pak. Oke, sip. Walaupun di situ tidak tertulis ya, tapi kan kalian mencoba menggalinya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan di hari Minggu ini? Oke. Bekerja bakti. Ya, bekerja bakti. Jawabannya simpel. Simpel. Kerja bakti atau musyawarah ini? Musyawarahnya sambil kerja bakti, Pak. Musyawarahnya sambil kerja bakti. Mulutnya juga olahraga nanti. Oke. Intinya musyawarah ini diadakan untuk bertujuan untuk membersihkan lingkungan lah intinya gitu ya kan. Oke, sekarang Danen. Oke, Pak. Sebentar, sebelum kamu ngasih pertanyaan, Pak Niko dijelasin dulu Pak. Nih. Maksud dari teksnya ini isinya apa gitu. Inti-intinya aja. Oh. Intinya tentang intinya tentang musyawarah lalu kerja bakti gitu, Pak. Oke. Intinya tentang musyawarah. Yang dimusyawarahin apa sih, Danen? Ngapain itu? Kenapa lu harus musyawarah? Pak Niko, tempat warna saya layarnya hitam semua, Pak. Oh ya? Yang hitam siapa aja yang layarnya hitam semua? Itu ada video hilang. Itu loading, sama kayak punya loading. Aku waktu itu. Oke, mungkin biasanya sinyalnya itu. Jadi mau masuk share screen terus sinyal kalian ada bermasalah, jadi belum tampil, jadi warnanya hitam. Itu solusinya kalian keluar dulu terus masuk lagi. Oke, lanjut. Lanjut, Danen. Tadi tentang musyawarah itu kan, Pak? Nah, musyawarahnya itu untuk apa gitu? Tentang musyawarah tentang itu lingkungannya yang kotor, Pak. Okay. Nanti dirapiin jadi rapi gitu. Musyawarah yang lingkungannya kotor gitu. Ibaratnya ini kamu Danen misalnya. Di lingkunganmu kok banyak sampah. Kok apa ya, kondisi udaranya enggak bagus. Terus gotnya ya. Kalau bahasa Jawanya apa sih got? Kalennya. Tahu ya? Kalen. Oke. Okay. Nah, itu selokannya ya. Selokannya kok kotor. Nah, terus kamu ngajak tuh teman-temanmu di tempat tinggalmu. Panggil ya teman-teman. Ayo kita kumpul. Kita Mobile Legend. Oh, enggak dong. Masa Mobile Legend. Kita kumpul. Kita kumpul untuk ini bahas kebersihan lingkungan tempat tinggal kita nih kotor nih ya gitu, terus musyawarah, terus nanti Danen ngusul nanti aku yang bersihin selokan, kamu yang bersihin tempat sampah, kamu yang buang ke tempat pembuangan umum gitu. Itu yang namanya musyawarah gitu ya. Jelas ya. Oke, Danen, musyawarah itu seberapa penting banget? Ya, penting gitu, Pak. Jadi misalnya ada masalah gitu, masalah yang besar gitu, itu bisa diselesaikan, Pak, pakai musyawarah gitu.
Bagus, bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nih sengaja Pak Niko ngasih bacaannya nih masih ada kaitannya dengan lingkungan, masih ada kaitannya dengan kebersihan, tapi ini juga ada PPKN-nya. Tadinya ini mau Pak Niko pakai untuk apa materi di PPKN, tapi ya udahlah Pak Niko kasih sekarang. Oke, jadi itu ya. Oh ya, terus pertanyaannya apa Danen? Malah belum pertanyaan. Apa hasil musyawarah tersebut, Pak? Oke. Apa hasil musyawarah yang dilaksanakan di tempat tinggalnya Edo ya? Oke. Iya, Pak. Oke, walaupun di sini tidak ada nih yang apa? Informasi yang menjelaskan hasil musyawarahnya, tetapi kalian bisa menerkanya gitu ya. Itu hasilnya apa? Ya ada sih, Pak, itu. Ada ya di situ ya? Akhirnya itu, Pak. Ya, tapi enggak tertulis secara tersirat toh ya. Oh, ada pemateri. Maksudnya kamu perlu membuat poin-poinnya tuh untuk biar kamu tuh tahu jawabannya apa. Oke. Ini kayaknya si Jovan udah tahu nih hafal nih saya mau ngomong apa ya. Belum Jovan ya, masih ada tugas. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya silahkan kalian. Aku takut muncul, Pak. Kenapa? Ngelag, Pak. Oh, ngelag ya. Oke, ini sinyalnya memang lagi jelek. Pak Niko, itu ya? Tugasnya membuat pertanyaan sendiri, Pak. Nah, ini Pak Niko bacakan ya. Pertama, carilah suatu bacaan. Boleh dari buku paket, boleh dari LKS, atau buku lain. Sebisa mungkin bacaannya lebih dari satu paragraf ya, jangan cuma satu paragraf kayak tadi. Kedua, terus kalian baca. Nah, ketiga, buatlah pertanyaan menggunakan peta pikiran dan tuliskan informasi pentingnya. Itu ya, berarti nggak cuma pertanyaan loh ya. Penjelasannya gitu, Pak. Ya, yang sebelumnya Pak Niko ajarin tuh loh, bikin informasi-informasi pentingnya loh, poin-poinnya tuh loh. Berarti ya, kayak sama gitu. Ya, jadi informasi pentingnya jangan disalin semua paragrafnya, itu namanya enggak bikin informasi penting. Itu ya. Namanya menyalin. Itu namanya menyalin. Nanti kalau ada yang ketahuan nyalin, walaupun itu bagus rapi tulisannya, ya tetap Pak Niko kasih skornya 60. Terus tulislah di buku masing-masing ya. Jangan di buku temennya atau di buku arisannya ibu kalian. Terus foto hasil pekerjaanmu kemudian kirim via Google Classroom. Nah ini seperti biasa ya, kriteria penilaiannya, konsepnya udah benar atau belum. Kalau udah bagus, benar semua itu 75. Sesuai perintahnya itu 75. Kerapian itu skornya 15. Jadi kalau kalian nulisnya nggak rapi, miring-miring, terus banyak tip ekannya, ya Pak Niko cuma kasih skor 5. Lalu totalitas itu ya, kalian tuh ngerjainnya bener-bener serius enggak tuh? Mau dihias, mau diberi warna-warni, terus bener-bener lengkap, nah, itu Pak Niko kasih skor 10 gitu ya. Tapi kalau kalian enggak totalitas, nanti kalian cuma ngumpul ya, ada itu, pasti ada. Bikin informasi penting, terus cuma 3 poin, itu pun singkat-singkat, nggak diapa-apain. Peta pikirannya lupa, ya. Waduh, ini Pak Niko kasih 0 totalitasnya. Oke. Jelas ya ini ya, terkait ini ya. Jadi nanti tidak ada yang tanya lagi, ya. Nanti itu informasi pentingnya sama peta pikirannya jadi satu atau sendiri-sendiri, Pak? Oke, saran Pak Niko. Kalau misalkan buku atau kertas kalian besar itu kan bisa yang atas peta pikiran, yang bawahnya informasi penting. Oke, atau kalian punya kreativitas lain, misalnya informasi peta pikirannya satu halaman, kalian hias-hiasi yang bagus. Baru halaman lainnya informasi pentingnya juga boleh. Gimana Fidela? Kalau membuat peta pikirannya di buku gambar boleh nggak ya, Pak? Boleh. Boleh sekali, itu namanya totalitas. Nanti kalau bagus, Pak Niko kasih skor 10. Dihias boleh enggak, Pak? Boleh. Tadi kan Pak Niko menyampaikan.
kan? Terus nanti itu bacaannya difoto nggak, Pak? Difoto terus dikirim gitu? Nggak usah. Oh, nggak usah. Informasi pentingnya aja. Oke, Pak. Oke. Sip. Wes, Pak Niko mau mengeluarkan kata-kata sakti ini. Siapa yang tahu? Wes, itu dulu. Ya. Wes, itu dulu ya. Itu dulu ya, anak-anakku. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sebaik mungkin. Oh iya, lupaan kan. Refleksinya. Refleksinya ya di Google Form ya, Pak Niko udah upload di... Oke. Udah upload di Google Classroom. Ya, yang sudah mengerjakan, terima kasih. Oke. Besok libur, Pak. Libur, silakan. Besok Zoom lagi ya, Pak. Besok libur kan? Nah. Foto enggak? Pas udah. Sebentar, Pak Niko mau akhiri dulu. Pak Niko mau akhiri dulu. Ayo Zoom lagi, Pak, besok. Wes, itu dulu ya. Zoom lagi, pembelajaran Pak. Kali ini. Pak Niko. Ya. Zoom lagi besok. Besok libur. Zoom lagi. Ayolah, Zoom lagi, Pak. Nah, Pak Niko itu cuma bisa pakai 2 hari nih Zoom sekolah ini. Pak Niko nggak bisa pakai terus-terusan. Wah. Kalau mau pakai, kalau mau pakai Zoom sekolah untuk hal lain harus izin Bu Erna dulu. Nanti boleh. Ya, Pak Niko. Pak Niko beli aja, Pak, di Zoom, Pak Niko. Ya nanti gampang lah. Dah, Pak Niko akhiri dulu ya untuk pembelajaran ini. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa refleksinya, Pak Niko tunggu. Oke. Terima kasih, Pak Niko. Untuk selebihnya, silakan Bu Erna kalau mau memberi tugas. Sebentar nih, Bu Erna. Monggo, Bu Erna. Terima kasih, Pak Niko. Terima kasih, anak-anak. Benar-benar kalian luar biasa. Hari ini mengikuti dinamika kegiatan belajar. Kalian sangat sangat aktif dalam kegiatan belajar pagi ini. Terima kasih banyak. Teruskan semangat kalian, pertahankan terus ya semangatnya yang luar biasa ini. Dan bagi anak-anak yang mungkin belum aktif tadi, masih anteng-anteng saja, silahkan kalian bisa ketularan virusnya dari teman-teman yang lain ya. Maksudnya virus yang baik ya. Yang aktif-aktif tadi bisa menjadi contoh, lalu yang mungkin belum, ya nanti mencoba lagi. Gitu ya anak-anak ya, terus bersemangat. Selamat melanjutkan kegiatan yang lain. Pak Niko, terima kasih banyak. Ini kegiatan belajar hari ini sangat baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Erna. Sama-sama. Terima kasih, Bu Erna. Semua ya. Baik ya anak-anak, sama-sama. Terima kasih, Bu Erna. Pak Niko. Pak Niko tutup ya. Nanti aja, Pak. Ya, wes, bye-bye. Bye.